TV. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي اعزني الله اياكم الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini Ikhwan wa azani Allah wa iyakum. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita dari tawassul dan juga syafaat. Pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pertanyaan yang ketiga. Sehingga pertemuan kali ini memasuki pertanyaan yang keempat قال المؤلف رحمه الله تعالى sengaja ya tidak ada jadwal membaca. ما هي واسطه رسول صلى الله عليه وسلم ما هي واسطه واسطه رسول صلى الله عليه وسلم الجواب واسطه رسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ

Nashhadu annaka qad ballagta rawahu muslim Ini pertanyaan yang keempat Ma hiya wasit, wasitatu rasuli sallallahu alaihi wasallam Apa itu wasitah Wasitah artinya apa? Perantara Perantara ataupun menjadi apa? Media Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawabannya apa? Wasitatu Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tabligh yang menjadi wasilah yang dijadikan sebagai media bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tabligh, menyampaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan bukan dari dirinya, bukan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Bahkan Apapun yang disampaikan oleh beliau, yang kemudian kita kenal dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La yantiqu anil hawa, in illa Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, "La yantiqu anil hawa," beliau tidak berbicara tidak menyampaikan dari hawa nafsunya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bukan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha yang disampaikan itu hanyalah apa? Wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apapun yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan syariat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala pantas ketika akan terjadi perang Khandak dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusulkan untuk melakukan strategi, strategi perang tentang ini dan itu sahabat siapa Salman Al Farisi radhiyallahu an bertanya apa apakah ini dari dirimu atau dari wahyu karena apa karena beliau melihat ini tidak apa tidak tepat. Misalnya ini kalau dari wahyu sudah sami nawatokna. Makanya ditanya apakah ini dari dirimu atau dari wahyu? Begitu bilang ini dari diriku berarti bukan seperti itu. Akhirnya kemudian diusulkan untuk membuat apa? Membuat khandak, membuat parit-parit tersebut. Di beda antara apa? Antara yang betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari wahyu. Kalau dari wahyu sudah, walaupun nggak masuk akal kita terima akal kita belum sampai maka kewajiban kita hanya sami'na wa ta'na tapi kalau bukan masih bisa apa masih bisa direvisi atau masih bisa dicari yang lebih tepat nah, para sahabat kalau ada hal yang mungkin ini ditanyakan apakah ini di atau bukan kalau diruahyu, sudah kita terima tapi kalau bukan masih bisa di, diperbaiki karena yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuha rasul." Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah. balik artinya apa? Sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan apa ma unzila ilaika min rabbik. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Al-Qur'an, syariat Allah Subhanahu wa taala, risalah yang diembannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa sedikit pun. Baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan para sahabat mempersaksikan hal tersebut. Dalam masalah apa namanya? buang hajat sampai dikatakan ketika ada orang Yahudi yang ingin apa, melakukan istihza itu ya mengolok-olok bahwasanya Nabi sahabat kalian itu mengajarkan segala sesuatu malah dibilang eh, hatal khiroa ah. sampai masalah buang hajat kita di, diajari bagaimana tata cara ataupun adab dalam buang hajat sehingga tidak sedikit pun tersisa apa-apa yang mendekatkan ke surga atau menjauhkan ke neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuqaribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa qad lakum Para sahabat menyaksikan hal tersebut bahwasanya tidak ada tidak tersisa sedikit pun apa-apa yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali apa, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah menjadi apa menjadi hal yang sangat terang benderang dikatakan kana hariha malamnya itu seperti siang bisa kita bayangkan kalau malam sudah seperti siang berarti tidak ada yang tidak ada yang samar semuanya jelas disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan sempurna telah menyatakan sempurna sehingga tidak butuh apa tidak butuh tambahan tidak perlu revisi semuanya sudah jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Wakala Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shahad ya Allah persaksikanlah ini jawaban jawaban ketika apa ketika para sahabat mengatakan nashhadu annaka qad balagt. kami bersaksi kata para sahabat annaka bahwasanya engkau ya Rasulullah qad balagt. telah menyampaikan Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma syad. ya Allah persaksikanlah. Para sahabat sudah menjadi saksi bahwasanya mereka bersaksi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersisa sedikit pun. kalau misalkan ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka berarti dia telah apa? telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat khianat. Padahal mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan khianat karena di antara sifat para nabi adalah amanah, menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan gelar apa? Al-Amin sebelum beliau menjadi nabi oleh kaumnya, oleh masyarakatnya dianggap orang yang paling jujur. Tidak ada orang yang lebih jujur daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling amanah dalam 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 segala hal. Bahkan mereka anehnya itu memusuhi orangnya karena ajaran yang dibawa, tapi mereka ketika melakukan safar kafilah dagang kemana, kalau nitip barang kepada siapa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi, kemudian dibawa ke. Tapi kalau mereka mau pergi, nitipnya ke siapa? melakukan apa? Menitipkan wadiah, titipan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain gak ada yang dipercaya. Ini salah satu kelebihan amanah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ya, tadi ini ketika sahabat mengatakan nashadu anna kaqad kami bersaksi bahwasannya engkau telah menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah menyeluruh, sudah menyeluruh, syamil kamil, menyeluruh dan lengkap. Universal dan apa? representatif ya. Istilahnya apa? Ini sudah betul-betul tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan perkara yang besar, yang kecil pun semua dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kelima, mimman natlubu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. جواب نطل... نطلب شفاعة الرسول من الله قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وعلم صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يقول اللهم شفعه, شفعه في أي شفع الرسول فيا رواه الترمذي، وقال حسن صحيح وقال صلى الله عليه وسلم إن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم Pertanyaan yang kelima, mimman, mimman artinya dari siapa? Nato lubu, kita meminta, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa kita minta apakah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dari anak keturunannya minta dari cucu-cucunya atau orang-orang yang ngaku sebagai cucu cucunya dari siapa kita minta syafaat itu dari siapa kita minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya natlubu syafaat Rasuli sallallahu alaihi wasallam min Allah. Kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah. Jadi kita minta kepada Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan minta kepada Rasul bahkan anak cucunya. Tapi kita minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah taala Allah Subhanahu wa taala ta berfirman menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 47 Qul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Nabinya. Allah perintahkan nabinya qul katakan ya Muhammad lillah hanya milik Allah As syafaatu jami'ah syafaat seluruhnya. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada yang mengatakan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi diberikan syafaat pada hari kiamat nanti? Iya. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali apa? Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat yang pertama apa? li Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat termasuk Nabi S.A.W alaihi wasallam yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat bahkan dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa minal laili bihi nafilatan lak Asa Dan pada sebagian malam Nabi s.a.w. wasallam itu selalu melakukan apa? tahajud Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana panjangnya salat Rasulullah s.a.w. wasallam di malam hari. Bahkan kakinya sampai bengkak. Yang ini sebagai apa? Nafilatul sebagai tambahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? ayya ba'athaka maqam memberikan derajat yang terpuji yang dijelaskan oleh para ulama di tafsir maqam mahmuda yaitu syafa'atul uzma syafa'at yang besar yang tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi yang lainnya dari mulai Nabi Adam para rasul dari mulai nabi Nuh sampai yang terakhir tidak ada yang diberikan syafaatul ulma kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat masyhur hadis yang menjelaskan ketika orang-orang meminta syafaat ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar para nabi yang diminta itu mengutarakan uzurnya yang kemudian semua diperintahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Namun Nabi SAW pun tidak serta-merta langsung memberikan syafaat. Justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengizinkan untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Makanya di dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Dalam ayat kursi man yasfau indahu illa bi Dan siapakah yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa? Illa bi'idni. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sudah jelas-jelas dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kepastian tapi tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah apa? Mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Yang kedua, ridho Allah lil masfu'ilah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang diberi syafaat tadi ataupun yang memberi syafaat tadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa liman irtada." La yashfa'una illa liman Tidak ada yang akan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan izin, dan apa namanya uh, diberikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bisa apa menerima ataupun memberikan syafaat dan uh, tidak ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhwani karena pernyataan kul lillahi syafa'atu katakan ya Muhammad hanya milik Allah syafa'at seluruhnya dan wa'allama sallallahu alaihi wasallam sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan sahabat untuk mengucapkan apa Allahumma syafi'hu fiyya ya Allah syafi' jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafa'at fiyya padaku ini Nabi saja mengajarkan kepada sahabatnya untuk apa? minta syafaat itu kepada Allah, jadikan Rasul sebagai pemberi syafaat untukku. Jadi bukan bukan minta kepada Rasul, bukan meminta kepada Rasulullah s.a.w. wasallam, tetap mintanya kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai syaffi rasul fiyya. Jadikan Rasulullah pemberi syafaat untukku. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hasan sahih. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Inni khtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah Sesungguhnya aku ikhtaba'tu menyembunyikan da'wati doaku bisa menyembunyikan atau bisa juga maksudnya mengakhirkan tidak diminta ketika di dunia. Karena para nabi yang lainnya sudah bah, sudah meminta jatah doa yang makbul, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan itu. Kenapa? Alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala syafa'atan li ummati qiyamah. Nabi lebih memilih doa itu untuk diganti apa? Sebagai syafaat bagi umatnya pada hari kiamat nanti. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk umatnya. Tapi sayang kita sebagai umatnya pada kurang kurang adab. Kenapa dikatakan kurang adab? Banyak hal-hal yang dilakukan di antara kita sebagian kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sini mengakhirkan doanya yang mustajab sebagai syafaat bagi umatnya pada hari kiamat nanti fahiyana ilatun insya Allah pasti akan bisa diperoleh siapa yang akan mendapatkan syafaat tersebut man mata min ummati orang yang meninggal di antara umatku la yushriku billahi syai'an yang dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun atau dengan kata lain orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik maka dia orang-orang yang akan mendapatkan apa syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tadi tidak akan diberikan izin ataupun tidak akan diridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas nabi mengkhususkan bagi siapa syafaat itu Man mata min ummati la billahi Tapi ada juga orang-orang yang termasuk para pelaku dosa besar. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun, para pelaku dosa besar pun akan mendapatkan bagian apa? Bagian syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya syafaat apa saja? Tadi yang paling utama adalah syafaatul Udhma, Syafaat yang Allah berikan ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk lifaslil qadha, untuk menetapkan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan si fulan, si fulan, si fulan dan yang lainnya. Kemudian di antara syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah untuk apa? Untuk membuka pintu surga. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika datang ke pintu surga, penjaga surga mengatakan apa? Bertanya, "Siapa engkau?" Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan apa? Saya diperintahkan untuk tidak membuka surga kecuali untukmu. Termasuk orang yang diputuskan ditetapkan masuk surga tidak akan masuk surga kecuali setelah mendapatkan apa syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat syafaat baru bisa masuk demikian pula dengan penghuni neraka akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi banyak syafaat yang Allah berikan tapi tadi syaratnya jangan melakukan kesyirikan اخواني واخواتي عزني الله واياكم. kemudian pertanyaan yang هل نطلب الشفاعه من الاحياء؟ هل نطلب الشفاعه من الاحياء؟ نطلب الشفاعه من الاحياء في امور الدنيا. قال الله تعالى: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا أي نصيب من وزرها وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا صحيح رواه أبو داود Pertanyaan yang keenam, hal nadlubu syafa'ah, apakah kita meminta syafa'at? Meminta syafa'at minal ahya dari orang yang masih hidup. Maksudnya apakah boleh kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup. Jawabannya hal nadlubu syafa'ata minal ahya, boleh kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup dalam hal apa? Fi umuri dunia dalam perkara atau urusan dunia. Dalam perkara dunia, urusan dunia, boleh kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat An-Nisa ayat 85, mayyashfa syafa'atan hasanatan barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, syafaat yang baik, yakun lahu nasibum minha. Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan kebaikan dari syafaat baiknya tersebut. Dan sebaliknya, wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, yakun lahu kiflum minha. Maka dia pun akan apa? Mendapatkan bagian dosanya. Maksudnya bagaimana? Memberikan syafaat yang baik. Misalkan ada seseorang yang ingin menuntut ilmu. Dan orang ini memiliki potensi. Apakah kecerdasan ataupun semangat yang tinggi. Tapi ada hal yang menjadikan dia tidak bisa masuk ke lembaga misalkan sekolah ataupun yang lainnya. Kemudian ada, -ada orang apakah pemilik Ataupun yang dia memiliki, apa namanya, memiliki uh, kedudukan untuk bisa memberikan syafaat supaya orang ini bisa masuk. Jadi, istilahnya apa kalau di kita, kok bisa rekomendasi atau bisa, bisa juga disebut dengan kolusi? Tapi dalam hal yang baik dan orangnya berhak, jangan nggak punya kemampuan dipaksa. Nah, ini kalau punya kemampuan, dia punya bakat dan kita tahu maka berikan syafaat tapi kalau enggak ya jangan akhirnya yang bisa apa merusak orang yang semangat tinggi cerdas hanya saja misalkan kurang mampu atau karena ada kekurangan apa yang dengan syarat itu dia enggak bisa sebetulnya kemampuannya ada ininya ada semua ada maka orang yang bisa memberikan syafaat pada saat itu dia akan mendapatkan termasuk kebaikannya mendapat kebaikan kalau dia menuntut ilmu maka kebaikan yang dilakukan dia juga akan mendapatkan apa kebaikan dan pahalanya dan Nabi SAW Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis yang Sahih isfau tujaru berilah syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala tentunya syafaat yang yang baik tapi kalau sebaliknya tadi syafaatnya yang buruk maka kita pun akan mendapatkan bagian ونعوذ بالله إخواني وإخواتي عزني الله وإياكم ثم يان. الثانية هل نبالغ ونزيد في مدح رسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا نبالغ ولا نزيد في مدحه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري الاطراء والمبالغه wa ziyadatu fil madhi ammal al waridu fil kitab wa sunnah fahuwa matlubun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang ketujuh hal nubalik wa nazid apakah kita boleh berlebih-lebihan atau menambah-nambahkan nubalik yaitu uh, berlebih-lebihan atau gulu wa nazid dan menambahkan fi madhi rasuli sallallahu alaihi wasallam dalam memuji dalam memuji ataupun menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak dilakukan oleh umat Islam dengan dalih apa? Dalih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak yang berlebih-lebihan, banyak yang gulu dalam apa? Menyanjung dan juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nubalik kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh guluh wa nazid wala nazid ataupun berlebih-lebihan menambahkan fi madhihi sallallahu alaihi wasallam dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada nabinya, enggak perlu dilebih-lebihkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya kul katakan ya Muhammad innama ana basyarum mitlukum sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya kepada para sahabatnya termasuk kepada kita semua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyar manusia biasa mitlukum sama seperti kalian tapi bedanya keistimewaannya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? -apa? yuha kata nabi saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan derajatnya menjadi apa? menjadi naik. menjadi naik. Innama ilahukum ilah wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan walaupun sebagai manusia biasa tapi ada kemuliaan keutamaan yang Allah berikan dengan disampaikan wahyu kepadanya sehingga menjadi apa? menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam janganlah kalian al itra di sini artinya al mubalaghah wa fil mad berlebih-lebihan memuji memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi melarang la tuturuni janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku kama ataratin nasara sebagaimana kaum nasara mereka berlebih-lebihan menyanjung siapa? Isa bin Maryam. Menyanjung Isa bin Maryam. Sampai dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Nabi melarang, jangan sampai. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ma'ana abdun. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba, yaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fakulu wa rasuluh. Maka katakan oleh kalian, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. <kali> Kalau kita perhatikan pada sabda Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Di sini ada apa? Ada dua hal yang sangat penting yang disebut sebagai apa? Sebagai rukun syahadat yang kedua syahadat yang pertama itu ashadu an la ilaha illallah syahadat yang kedua anna muhammadan abduhu wa rasuluh ada dua rukun apa kedua rukun tersebut? kalau rukun syahadat yang pertama masih ingat? apa? al-nafyu wal-ithbat wal kalau sini dua rukunnya apa? syahadat yang kedua ini nafyu Ifrad ifrat wa ini ada dua rukun sama anafyul ifrat wa Apa yang dimaksud dengan ifrat? Meniadakan apa? Al ifrat yaitu al ghulu. Menghilangkan ghulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau Abdullah, beliau adalah hamba Allah, manusia biasa sama seperti kita. Maka jangan sampai kita ghulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nafiyul apa? Ifrat. Adapun yang kedua, rukunya apa? Nafiyu, nafiyut tafrid. Menghilangkan apa? merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rendahkan karena beliau memiliki kedudukan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai apa? sebagai rasulnya wa rasuluh. Beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan diberikan wahyu. Jadi menolak dari dua apa? dua sisi berlebih-lebihan dan juga tidak merendahkan karena orang-orang Yahudi itu senangnya merendahkan para nabinya bahkan tidak ada juga nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tadi orang Nasoro berlebih-lebihan, Yahudi merendahkan, sedangkan umat Islam di antara keduanya tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak melebihi batas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Karena ada orang-orang yang gulu di antara umat Islam yang gulu sampai membuat solawat-solawat yang isinya apa? Mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi apa? Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pada kalimat Abdullahi wa rasuluh ada berapa rukun? Dua Yang pertama Nafyul ifrat Dan yang kedua Nafyul tafrit Ammal madhul warid fil kitab wa sunnah Ada pun pujian Yang ada di dalam Al-Quran Dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Fahuwa matlubun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam Maka ini adalah hal yang matlub Yang uh, di, Yang di, di, diharuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan ini adalah hal yang boleh hal yang disyariatkan namun tadi dengan syarat tidak gulu, tidak berlebih-lebihan Allah kemudian yang ke-8 pertanyaan yang ke-8 man huwa awwalul makhluqat ها يا مألوم مألوم رفيسي من هو أول المخلوقات الجواب أول المخلوقات من البشر آدم ومن الأشياء العرش ثم القلم قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين وقال صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب رواه البزار وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم أي بعد الماء والعرش رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وأما حديث أول ما, أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر فهو موضوع ومكذوب، يخالف القرآن والسنة والعقل والنقل قال السيوطي رحمه الله تعالى لا سند له وقال الغمار موضوع، وقال الألباني باطل ومن قال إن الله خلق الأشياء من نوره أو من نور محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كذبه القرآن الذي ينص على أن الله خلق آدم من طين wa min pertanyaan ke-8 man huwa siapakah makhluk pertama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya apa awalul makhlukat minal bashar Adam kalau makhluk pertama dari manusia maka yang paling pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirinci dulu, pertama kali ini dari apa dulu? Kalau manusia maka Nabi Adam. Wa minal asya, kalau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali apa? Al Arsy. Yang pertama Arsy, kemudian baru Kolam pena. Apa dalilnya? Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Sad ayat 76, Lil malaika, ingatlah tatkala Rabbu mengatakan kepada para malaikat inni khalikum basara, Sesungguhnya aku menciptakan manusia mintin dari tanah. Ini pernyataan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan dari golongan manusia adalah Nabi Nabi Adam. Bukan seperti teorinya siapa? Darwin manusia berasal dari Naudzubillah. Manusia lebih mulia daripada itu jauh lebih mulia daripada binatang. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang disahihkan oleh Al-Albani, waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum banu Adam." Kalian semua mengatakan kepada para sahabat adalah banu Adam, anak cucu Adam. Wa Adam khuliqa min turab. Dan Adam diciptakan dari dari tanah. Jadi semua manusia itu anak keturunan Adam. Yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Nabi Adam. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan beliau mengatakan Hasan Sahih, "Inna ma qalam." Sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan itu apa? Qalam. Ini badal ma'i wal Setelah Allah menciptakan apa air dan arsh. Yang pertama kali arsh. Kalau sesuatu arsh kemudian baru kolam. Wa amma hadits ataupun orang yang mengatakan ada hadits ma khalaqallah. <tuh> pertama kali Allah menciptakan itu nur nabiyika. cahaya nabimu. Ya Jabir, Nabi mengatakan kepada sahabat Jabir, ini hadis apa? Maudhu wa hadis maudhu dusta palsu yukhaliful qur'an wa sunnah menyelisih al-qur'an dan sunnah bahkan wal aqla menyelisihi akal dan juga dalil bahkan imam suyuti mengatakan tentang yang tadi yang diklaim sebagai hadis itu la sanadalah tidak ada tidak ada sanadnya wa qala al Syekh al mengatakan maudhu itu adalah hadis maudhu dan Syekh al mengatakan batil hadis yang batil. Kalau kata hadis batil. Orang kadang ada beras, ada beras apa palsu rame. Ada kerupuk saja, kerupuk yang palsu rame sampai viral dibikin apa? Dibakar segala macam, madu palsu rame. Tapi ada hadis palsu menyebar santai saja. Seakan-akan tidak berbahaya sedikit pun mereka merasa bahaya dengan kesehatannya, makanan-makanan yang palsu, tapi tidak merasa apa? Bahaya agamanya, tidak bahaya akidahnya gara-gara apa? Hadis palsu. Harusnya lebih apa? Lebih waspada, lebih hati-hati, lebih heboh ini hadis palsu. Tapi ini enggak. Justru bahkan apa? dijadikan sebagai pegangan bahwasanya dunia yang pertama kali diciptakan itu adalah nur, nur Muhammad. Menjelaskan di sini wa man qala inna Allah uh, khalaqal asya' min nurih au min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya so, ada yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari apa? Dari cahayanya. Au min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya semua itu diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Orang yang mengatakan itu faqad kadzabahu quran telah didustakan oleh Al-Qur'an allazi yang telah menas menas itu maksudnya menetapkan dalil ada anna Allah khalaqa Adam min tin bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam itu dari dari tanah wa khalaqus syaitan min dan Allah menciptakan setan dari dari api. Nah, kemudian masih ada kaitannya yang pertanyaan yang ke-9 هل خلق الله محمدا من نور او من نطفه جواب خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم من نطفه كسائر البشر قال الله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا بنص القران ويمتاز بالوحي الذي اقرمه الله به وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أن نفسه انما انما انا بشر, بشر مثلكم راه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع والمعروف بن السيرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلقه الله بواسطة أبوين وولد كما يولد البشر وأصابه المرض والجوع والعطش والتعب وجرح في غزوة أهد وغير ذلك مما يتعرض له البشر وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء به في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Pertanyaan yang ke-9 ini pertanyaan yang terakhir dalam bab ini pertanyaan hal khalaqallahu Muhammadan apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad min nur dari cahaya atau min nutfah atau dari air mani Jawabnya apa? Khalaqallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nutfatin dari air mani kasairil bashar sama seperti seluruh manusia sama seperti manusia-manusia lainnya. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir, "Huwallazi khalaqakum min turabin." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian min turab dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari dari air mani. Maksudnya dari tanah siapa? Nabi Adam. Tapi anak cucunya diciptakan dari apa? min nutfah dari air aman. Waqad amara Allahu Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaqula lin nas untuk menyampaikan kepada manusia qul katakan ya Muhammad inna ma ana basyarun sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian yuha ilai akan tapi diwahyukan kepadaku annama hukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kalian itu satu. Ini tadi bukan innama ya beberapa ayat sebelumnya disampaikan dibaca innama maksudnya annama yang benar adalah annama hukum ilahu wahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluna manusia biasa seperti kita binasil Quran berdasarkan nas Al-Qur'an yang tidak tidak ada bedanya. Tadi, namun bedanya apa? Dibedakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Allah memberikan keistimewaan dengan wahyu yang Allah muliakan nabinya dengan disampaikan wahyu kepada beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang dirinya in nama mitlukum. Kalau ayat tadi annama ana mitlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti seperti kalian. Jadi diciptakannya pun sama. Tidak seperti yang dikatakan diciptakan dari cahaya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan bukan malaikat yang Allah ciptakan dari nur dari cahaya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. Wal ma'ruf siradan kita ketahui juga dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaran dua orang tua, ada ayah dan ibunya, Abdullah dan Aminah, yang dilahirkan seperti manusia yang lainnya dilahirkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami apa? Merasa lapar, pernah sakit, haus, capek, bahkan pernah apa? luka sampai bercucuran darah ketika perang Uhud gigi taringnya patah wajahnya berlumuran darah sama seperti manusia biasa dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami apa yang dialami oleh manusia lainnya mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia lainnya tadi lapar bahkan nikah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahnya tidak seperti manusia biasa bahkan lebih dari lebih dari empat ini keistimewaan juga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi wakad amaran Allah Taala bilik tidak ibeh Allah memerintahkan kita untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fi kauli pada Firman-Nya di dalam surat al ahzab ayat 21 puluh satu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sungguh telah ada pada diri, bagi kalian, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang yang baik. Kewajiban kita adalah menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai uswah hasanah untuk melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun ayat ini bentuknya apa, siqatul khobar, bentuknya khobar berita, tapi bihil amr, di situ yang dimaksud apa perintah perintah kepada kita untuk apa? Untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sore tauladan dan kita. Wallahu taala alam mungkin ini saja. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته